Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? Gelandang muda Persebaya Surabaya yaitu Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian saat pertandingan derby Jawa Timur. Dia memang tidak mencetak gol, tapi jangan remehkan peran pemain jebolan kompetisi internal Persebaya itu. Ia tampil gemilang saat laga panas yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Bermain dengan Silvio Junior dan So Yamamoto di lini depan, Marcelino kembali menunjukkan penampilan terbaiknya. Meski tidak bermain di posisi terbaiknya, namun aksi serta penampilan Marcelino di atas lapangan cukup mengesankan. Kecerdasan dan ketenangannya serta visi permainannya membuat Persebaya mampu mengimbangi determinasi tinggi dari tim tuan rumah saat pertandingan. Marcelino mengangkat bola kepada Juninho, 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 Juninho! Bahkan banyak terjadi momen-momen menarik di sepanjang laga. Salah satunya momen tegang terjadi pada laga tersebut antara Evan Dimas dan Marcelino, yang mana Evan Dimas yang tampak emosi melihat pergerakan lincah Marcelino setelah melewati beberapa pemain Arema. Sedikit lewat. Oh, apakah nutmeg tadi dilakukan? Marcelino melakukan goyangannya, tariannya di lapangan tadi. Iya, berhasil melewati dua pemain sebelum dihentikan oleh Evan Dimas. Ya, ini pelanggaran cukup jelas dari Evan Dimas. Berawal dari pergerakan Marcelino yang berhasil mengelabuhi satu pemain Arema dengan mudah. Pemain Arema yang lain yaitu Evan Dimas dari samping yang melihat pergerakan Marcelino langsung melanggar Marcelino dengan keras. Alhasil Marcelino terguling-guling dan protes kepada wasit untuk memberi kartu kepada Evan Dimas Darmono atas tackle keras tersebut. Pertandingan itu sendiri berjalan sangat sengit, kedua tim bermain terbuka dan saling serang. Akan tetapi sampai peluit akhir dibunyikan, kedudukan 2-3 untuk kemenangan Persebaya atas Arema di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Somebody like me.